Waduh, guys, lihat di sini kakak menemukan terdapat ada perangkap yang berwarna merah nih guys. Kira-kira perangkap berwarna merah ini di dalamnya akan ada dengan apa ya? Mari kita bongkar. Wow, guys, ternyata di dalamnya tidak ada dengan apapun teman. Aliasnya, wadidaw, di dalamnya cuma ada bola-bola berwarna-warni teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Ini adalah mainan anak teman. Wah, lumayan nih buat adik kakak di rumah teman. Ayo, saatnya kita meluncur lagi ya, karena kakak belum puas untuk berbatalang hari ini teman. Kita let's go ke sebelah sini nih. Lihat tuh guys, di sini terdapat akuarium yang terisi oleh ikan red devil temanku, dan juga banyak sekali belut sawah teman. Lihat belut yang berukuran jumbo. Belut ini seperti ular ya guys, dia memiliki tubuh yang begitu sangat panjang teman. Tapi bedanya belut, dia memiliki rendir tubuhnya teman, jadi sangat susah sekali ya kalau ditangkap pakai tangan teman. Lebih baik kita tangkap pakai seser nih. Kakak dapat teman seekor belut temanku. Lihat mantul-mantul nih guys, belutnya begitu sangat licin sekali ya temanku. Jadi kakak harus berusaha temanku. Kakak dapat satu ekor belut. Ayo kita masukin ke dalam akuarium kakak teman. Wadidaw, belut ini sangat dicari orang-orang teman, karena dia adalah jenis hewan konsumsi yang memiliki gigi yang begitu sangat banyak teman. Wadidaw, mantul-mantul. Ayo kita tangkap lagi teman seekor belutnya nih guys, karena masih banyak nih. Widih, kakak lupa teman bahwa sesetnya malah seset yang kecil. Wadidaw, oke gak apa-apa, nanti kita ambil lagi belutnya ya. Hari ini kita menangkap dulu seekor ikan teman. Ada ikan jaguar. Maksud kakak ikan ini mujair teman, seekor ikan konsumsi lagi nih. Dan juga banyak sekali segerombolan ikan red devil. Widih, kakak langsung menang banyak teman. Begitu menyenangkan sekali ya menyisir ikan ini guys. Wow, yuk kita isi truk akuarium yang kedua teman. Lihat tuh, ini langsung penuh saja ya truk akuarium kedua, diisi oleh hewan-hewan red devil teman. Mari kita lanjutkan lagi sebelah mana nih guys. Wow, ternyata di sini masih ada perangkap yang berwarna pink teman. Perangkap berbentuk kerucut, berbentuk lingkaran teman-teman. Ayo kita coba buka ya, kira-kira hewan apa lagi di dalamnya teman. Mudah-mudahan di dalamnya tidak ada yang berbahaya nih guys. Mari kita bongkar teman. 1, 2, 3. Wow guys, ada seekor marmut lagi teman. Lihat marmut ini, dia apa temanku? Wow, ternyata marmut ini dia memiliki warna putih. Wadidaw, keren sekali ya. Kita coba tangkap teman. Nampaknya dia begitu sangat kelaparan nih guys, dan dia ngumpet di dalam sini. Dia melarikan diri temanku. Wadidaw, kakak belum sempat untuk menangkapnya ya. Tapi gak apa-apa nih guys, ayo saatnya kita cari lagi ya. Guys, lihat di sini akan menemukan terdapat istana yang begitu sangat banyak sekali pintu. Ya teman, ada pintu yang berwarna biru, pintu berwarna merah temanku. Wadidaw, oke, sampai kita let's go buka ya pintu yang berwarna biru ini terlebih dahulu teman, karena pintu berwarna biru ini dihalangi oleh apa ini guys, ada batu yang sangat besar ya. Mari kita bongkar teman, biar hewannya bisa berkeluar dengan bebas nih guys. Mari kita bongkar teman. 1, 2, 3. Tuh. Guys, ada marmut lagi teman. Lihat tuh, wadidaw, marmut yang sama seperti yang tadi kita temukan ya. Lihat, marmut yang berwarna putih malah masuk lagi ke dalam teman. Kita tangkap, wadidaw. Dia begitu sangat agresif sekali teman-temanku. Ayo kita tangkap. Wow, kakak dapat teman. Lihat tuh, dia sangat kotor sekali ya teman. Nampaknya dia jarang mandi temanku. Nanti kakak rawat dan kakak ambil ya, biar dia isi hidup bersih lagi teman. Jangan lupa gak bawa makanannya nih guys. Ini lebih baik kita biarkan dulu ya si marmut ini berkiraan di sini teman. Nanti kita ambil lagi ya. Nanti kita satuin sama kawarannya nih guys. Yuk kita lanjutkan lagi di sebelah sini teman. Wow, ada dua pintu berwarna merah yang sama nih guys. Kira-kira hewan apa lagi ya yang ketemukan di pintu berwarna merah ini teman. Let's go. 1, 2, 3. Widih, ada seekor anakan itik. Wadidaw, dia berwarna putih teman. Kita kasih makan nih guys. Widih, langsung disantap begitu saja temanku. Lihat tuh, kakak menemukan satu ekor anakan itik ya. Nampaknya dia terpisah dari indukannya teman. Dia berwarna putih dan juga memiliki berwarna hitam di punggungnya nih guys. Mantul-mantul ya. Tapi itik ini dia memiliki sedikit berbeda teman, memiliki paruh dan juga memiliki selaput di kakinya nih guys. Gunanya selaput itu adalah untuk
dia bisa berenang dalam air ya. Wow, sangat keren sekali teman. Biarkan dulu dia makan makannya kak kasih ya. Nanti kalau sudah kenyang kita ambil dan kita rawat nih guys. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Masih ada pintu yang berwarna merah di sini ya yang belum kakak bongkar. Wadidaw, ya apa lagi yang ketemukan temanku? Mari kita buka. 1, 2, 3. Wow, ada seekor ayam kate teman. Lihat nih, kita kasih makan. Apakah dia mau nih guys? Nampaknya dia malu-malu teman. Dimakan juga akhirnya nih guys. Ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman, karena dia memiliki tubuh yang begitu sangat mungil. Kalau kalian gak percaya, coba kita tangkap nih guys ayam kate ini teman. Lihat tuh, dia tubuhnya sangat mungil sekali ya. Tapi dia memiliki warna yang begitu sangat menakjubkan teman, berwarna emas dan juga ekornya berwarna hitam mantul-mantul he. Jadi sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys seekor ayam kate ini ya. Ayo teman, lebih baik kita lihat dulu ya penghasilan kakak hari ini teman-teman. Yuk kita coba cek-cek nih guys. Tuh ternyata gak kerasa ya berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali teman. Kakak menemukan seekor anakan ayam berwarna-warni, burung puyuh, marmut dan juga hewan dan lainnya teman-teman. Oke, itu saatnya tergantung kakak lagi untuk meluncur ya guys. Mari kita berangkat. Tuh ada pintu istana yang berwarna hijau nih guys. Kira-kira di pintu istana berwarna hijau ini kakak menemukan hewan apa nih guys? Mari kita coba bongkar terlebih dahulu ya. Tapi sebelum buka pintu yang berwarna hijau ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu teman. Tuh. Lihat guys, pintunya bergerak-gerak sendiri teman. Tuh ini, akankah ada satu hewan di dalamnya? Ayo kita coba buka bareng-bareng teman. 1, 2, 3. Wih, guys lihat tuh, ada hewan teman-teman. Tapi bentar, ini hewan apa ya? Kita coba pancing pakai makanan teman-teman. Kakak sudah siapin pelet teman. Tuh. Lihat, dia langsung keluar saja temanku. Nampaknya dia sangat kelaparan ya. Dia malah mencakar-cakar makanannya teman. Kakak tahu nih guys, ini hewan apa temanku? Ternyata ini adalah seekor burung puyuh. Seekor burung yang sangat aneh teman. Kenapa disebut aneh nih guys? Karena dia seekor burung yang tidak bisa terbang temanku. Ayo kita masukin ya ke dalam terukan kakak teman. Lumayan, wow, kita masukin. Dia memiliki bulu yang begitu sangat tebal teman, sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara. Kita kasih makan lagi semuanya teman. Masukin, wow, keren sekali. Oke, dua ekor burung puyuh sudah kakak panen teman. Kita tutup kembali ya pintu terukan kakak teman. Lihat tuh, bukan kakak yang pertama diisi oleh anakan ayam, yang kedua diisi oleh burung puyuh. Wadidaw, saatnya kita isi terukanannya ketiga teman, dan kita bongkar pintu yang berwarna apa nih guys? Berwarna merah. Wadidaw, kira-kira hewan apa lagi ya yang ketemukan di pintu berwarna merah ini teman? Apa kalian ada yang bisa tebak teman? Ayo saatnya kita buka ya. Tok. Ada sesuatu dalamnya teman. Let's go. 1, 2, 3. Wadidaw guys, di dalam begitu sangat gelap sekali teman. Kakak belum tahu hewan apa yang di dalamnya nih guys. Ini lebih baik kita coba cek ya. Kita masukin kamera kakak ke dalam teman. Tuh. Lihat tuh, ada hewan berwarna hitam temanku. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor marmut kalau gak salah teman. Wow, ayo daripada penasaran lebih baik kita buktikan teman dan kakak tangkap ya. Wow, ternyata benar nih guys, dia memiliki bulu yang begitu sangat lebat. Ternyata benar teman, ini adalah seekor marmut, hewan imut berwarna hitam. Kita masukin ya ke dalam cerita giling kakak teman-teman. Ayo kita masukin nih guys. Pintunya belum dibenerin kan teman. Yuk kita masukin ke dalam. Ini adalah seekor marmut, hewan imut memakan rumputan teman, berwarna hitam yang sangat cocok untuk kita rawat nih guys. Ayo kita tutup kembali pintunya teman, jangan sampai demarikan diri lagi ya, karena kakak akan merawat dengan baik-baik nih guys. Yuk kita let's go ke sebelah sini teman. Halo guys, lihat teman tuh, terukan yang kakak sudah sampai lagi nih guys. Di depan sebuah rumah-rumah ini teman, ada 3 rumah yang berwarna warni. Ada yang berwarna pink, berwarna hijau dan juga berwarna biru nih guys. Wadidaw, oke teman, saatnya kita let's go ya untuk memulai dan membongkar-bongkar semua pintu rumah-rumah ini guys. Mulai dari pintu yang berwarna biru terlebih dahulu teman. Kira-kira di pintu yang berwarna biru ini kakak akan menemukan apa ya nih guys? Yuk kita coba periksa teman.
Wih, nampaknya ada suatu pergerakan di dalam temanku. Kita coba buka bareng-bareng tuh. Lihat guys, ternyata benar teman. Di dalamnya terdapat banyak sekali anakan ayam berwarna-warni. Kita kasih makan temanku. Apakah dia mau? Langsung disantap begitu saja nih guys. Wadidaw, nampaknya anak-anakan ayam ini begitu sangat kelaparan sekali teman. Sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys. Ada berapa ekor teman? Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Widih, ada 2 ekor berwarna pink, 2 ekor berwarna kuning, dan juga 1 ekor berwarna biru. Wow, sangat keren sekali. Oke, kita tangkap semua dan kita masukin ke dalam truk kanan kakak teman. Soalnya truk kanan kakak masih terisi kosong ya. Widih, yuk kita isi dengan anak-anak yang berwarna-warni ini temanku. Widih, dia begitu sangat lucu-lucu sekali ya. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Ayo, jangan lupa guys, kita tutup kembali pintunya teman. Takutnya dia melarikan diri ya. Soalnya kakak akan merawat dia dengan baik-baik teman-teman. Oke, 5 ekor anakan ayam. Sudah kakak amanin, kakak masukin ya. Kita saatnya let's go lagi teman.